kucing Barbie. Kucing Barbie, lemari Barbie ini. Barbie-nya enggak ada tempatnya. Iya, aku mau unboxing. Belinya di pasar malam. Aku unboxing Barbie. Baru sama, beli. Baru beli sama juga lemari ini. Belinya di mana? Dari pasar malam. Pasar malam, iya di alun-alun ya. Aku pengen buka lemari. Ya cepet buka lemarinya. Kalau Barbie-nya udah nggak di unboxing. Karena Barbie-nya udah dibuka dari sana ya. Udah dari sananya. Nafis milih itu, nggak mau milih yang ada sayapnya, katanya ribet. Soalnya sayap itu sayapnya mahal. Iya ada sayapnya kan ya. Sobek aja lah. Nih. Tahu dia pengen ini dulu. Aku enggak mau. Jangan itu itu jadi. Ini kaca beneran. Tapi kecil. Tadi mau sekalian beli bajunya. Tapi jadi. Tabungannya sendiri. Nah, udah kayak gini. Udah kotor udah nih. Kotor apa lem? Lem. Bagus teman-teman. Iya kan namanya namanya ini kayu. Ini kan kayu nak. Kayu begitu. Tuh. Masukin bajunya sini. Tapi aku nggak beli bajunya. Besok lain kali. Ya. Nabung dulu. Nabung lagi ya. Cepat. Dikirain aku sininya ada. Rak-raknya ya enggak lah. Maksudnya ada. Gantungan. Iya. Ini bisa dibuka lagi. Kayak gini aja. Anaknya anu itu Barbie-nya enggak masuk, Nak. Emangnya ngapain bukan rumah? Ah. Ini bisa buat naruh sepatu. Iya, kan kemarin udah punya sepatunya, bajunya. Ini masih apa enggak? Kayak gini. Buat ngacak. Tadi juga ada ya lemari lemari hiasnya ya. Sofanya juga ada. Iya, tadi tapi aku pengen beli. Lemarinya dulu. Nabung dulu. Kenapa kalau aku beli ininya karena dikirain aku ada itunya, ada gantungan-gantungannya karena oh. Gitu. Enggak ada. Enggak ada. Kan enggak boleh dibuka. Tahu isinya. Aku mau buka lemari. Enggak sama ya. Udah dulu. Itu sama Barbie yang itu. Mbak, Barbie yang Yupi, Mbak. Itu sisanya ibunya. Ya besok beli bajunya, itu kan enggak ada bajunya. Barbie yang Yupi. Udah dulu teman-teman. Nah, teman-teman sudah dulu ya. Jangan lupa like, comment.